Kecelakaan, Lur. Tas, tas, tas. Sebuah truk kontainer masuk ke sungai di Jalan Raya Malang Surabaya, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jumat, 4 Maret 2022. Sebelum masuk ke sungai, truk menabrak pagar jembatan. Akibatnya, bodi depan truk ringsek parah. Menurut warga di lokasi, ada seorang pemotor menyeberang, diduga ingin menghindari tabrakan, truk banting setir kiri hingga jatuh ke sungai. Dikabarkan 3 orang terluka, yakni sopir, kernet dan seorang pengendara motor yang melintas di lokasi kejadian. Hingga saat ini, polisi tengah melakukan penanganan di lokasi kejadian. Tas. Kontainer nyemplung. Ayo. Wis, parah wis. Aduh, gak apa-apa ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.